Ikhwafillah rahimakumullah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif Mengutip sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hambal Di dalam Al-Musnad Bahwasanya di zaman Nabi alaihissalam Ada dua orang wanita yang sedang berpuasa Dan keduanya hampir mati Karena kehausan Maka hal ini disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu baginda Rasulullah alaihi Memanggil kedua wanita ini dan setelah kedua wanita ini telah ada di hadapan baginda Rasul alaihi salatu wasallam, beliau pun alaihi salatu wasallam meminta keduanya untuk muntah. Ternyata setelah kedua wanita ini muntah, yang dimuntahkan itu adalah darah, nanah dan daging mentah. Sekali lagi yang dimuntahkan adalah darah, nanah dan daging mentah. Ini pemandangan yang begitu buruk luar biasa. Maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innahuma shamata amma ahallallahu lahumā." Sesungguhnya kedua wanita ini berpuasa dari sesuatu yang telah dihalalkan bagi diri mereka. Yang dimaksudkan adalah makan dan minum. Sesungguhnya kedua wanita ini berpuasa dari sesuatu yang telah dihalalkan bagi diri mereka. Wa aftorota dan keduanya membatalkan puasa bima harwam ma dengan sesuatu yang telah Allah tabaraka wa ta'ala haramkan atas diri mereka apabila dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melanjutkan di dalam hadis ini apabila keduanya telah berkumpul mulailah keduanya memakan daging manusia. Ikhwafillah rahimakumullah yang dimaksudkan oleh baginda Rasul Alaihi Salat Wasallam di dalam hadis ini dengan memakan daging manusia apabila uh, adalah gibah yaitu apabila kedua wanita ini telah berkumpul mulailah keduanya menggibahi membicarakan keburukan orang lain. Ikhwafillah rahimakumullah. Berbicara tentang puasa tidak hanya berbicara tentang menahan lapar dan dahaga. Berbicara tentang puasa tidak hanya berbicara tentang menahan diri dari makan dan minum saja. Akan tetapi juga berbicara tentang bagaimana kita menahan seluruh anggota tubuh kita. Mata kita, telinga kita, lisan kita, hati kita. Menahan seluruhnya daripada bermaksiat, dari bermaksiat kepada Allah Taala. Fa idza wa walisanuk, jika engkau berpuasa maka hendaknya matamu, telingamu, lidahmu pun turut berpuasa daripada dari bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala bahkan dengan tegas baginda Rasul alaihi wasallam memberikan uh, ancaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan beliau menyampaikan man lam barangsiapa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amala dan mengamalkan perbuatan dusta. hajah fi an ta'amahu wa Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Bahkan Rasul di dalam hadis yang lain pun menegaskan. Rubba so Betapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya. Tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyak orang-orang yang qiyam melaksanakan solat malam, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamnya, dari solat malamnya, kecuali hanya berjaga saja. Maka ikhwafilah, sekali lagi, puasa kita hari-hari-hari ini pada bulan Ramadan ini bukan hanya masalah menahan uh, lapar dahaga, menahan diri dari uh, makan dan minum, tetapi pastikan juga bahwa kita menahan telinga kita kita menahan mata kita, kita menahan lisan kita, kita menahan hati kita dari bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Kenapa para ulama mengatakan ahwanus saumi Tarkut ta'ami wa syarab Puasa yang paling ringan adalah meninggalkan makan dan minum. Ternyata meninggalkan makan dan minum adalah bentuk puasa yang paling ringan karena puasa yang sempurna bukan hanya menahan diri dari makan dan minum tetapi juga menahan diri menahan mata, telinga, hati, menahan diri kita secara keseluruhan daripada dari bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Thumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh.